Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo pemirsa semuanya, selamat malam. Kali ini Mbak Isma lagi sendiri ya pemirsa, di rumah sama Perry. Ayahnya sudah kerja. Tadi ini Mbak Isma yang ngomah Mbak Dik Perry, turunnya karo Dik Perry. Hei, Per, ayah nih di kerja, guys. Kerja, guys. Cari uang. Uang buat? Soalnya pohonnya ajaib, guys. Pohonnya ajaib, jadi HP ini macet-macet. Gak kena apa ya? Anu, sintro juga. Nih ngomah Mbak Bu, wani pra. Gak, orang nak setan. Wani Mbak Bu, lah ya, HP ini macet kan apa sih? Turu. Ini mama kalau ini dah tindak no. Eh, dah tindak no sih. Di rumah sama Perry pemirsa. Biasanya ra tau turu nek bengi. Dene ayah ngajak turu. Nek bengi lagi rewel pemirsa. Gak nurokno aku nangis ae. Ora gelem, ora iso merem, bocah ra iso turu. Mungkin lesu tapi dikirim mangan warak ge ora gelem turu. Dek. Ini mamne. Gak enak, guys. Mam roti. Gak enak kontek akeh. Halo. Yes, guys. Aku punya burung, guys. Punya burung kakak tua. Punya burung kakak tua jadi. Entai. Ini jenenge dudu burung kakak tua. Ini, guys, burungnya. Lagi terbang-terbang, guys. Wih. Burungnya lagi apa? Terbang nih. Engko nek ngising malah dadi gawe. Engko nek ngengek nih kok tempat tidur iki. Ben bubuk. Cuma kan pati nek ngising nih. Ben turu kono. Ben. Anu, nyekel anu. Cuma kok nek ugrek wis ben ning kono. Dia emang kering dia. Guys. Peri, Peri bubuk jam berapa? Jam 3 malam. Jadi ini pemirsa, aku rungu dewe tau pemirsa. Ngapain aja kok tidur jam 3 malam? Ayah kerja. Ayah kerja terus? Dan nyari duit. Nyari duit terus? Dan bisa kaya raya. Soalnya Mas Fian jago main FF. Ayah cari duit buat apa? Buat beli apa? Buat top up diamond FF. Apa? Top up diamond FF. Lah ya apa? Dolanan apa? Diamond FF. Diamond FF kuwi apa? Koyo piye bentuke? Kalau punya duit akeh lalu baru bisa dicengangkan Rose Diamond. Lalu duit emak baru emak akeh ambil rumah baru, mobil kaya, ambil sepeda emas, lalu ambil permainan emas wapi. Lalu untuk mobil-mobilan emas juta itu. Iya, nek duit apa? Nek duit uang banyak. Tak ditabung. Iso top up diamond FF juga. Iso mainnya pora. Iso, aku jago. Ayah nek kerja gak pulang. Kowe nggoleki pora. Ayah bubuk kono. Soalnya ayah bubuk kono. Iya. Nggoleki pora. Nggoleki. Engko rono. Ning di pora ya. Duh. Ayah, maksud iki ayah. Gitu. Ayah kerja malam gak pulang, siang gak pulang, pagi gak pulang, gak betul di peri piye. Di peri nakokno ora nangis ora.
pinter ya wis gede ya. Kan mau sekolah ya. Ayah kan cari uang ya buat anu top up Simon FF. Nek wis gajian ya. Iya. Tuku apa nih? Ambek tuku mainan guys. Mainan apa? Ambek tuku es krim bu. Tuku es krim ipin-ipin guys yang viral nih bas. Sing viral bocah iki nek ana kaya pemirsa pon pengene ya sing ngono kuwi jenenge bocah ya. Nek enek ya ditukokno, nek renek ya ya wis wong dolanan sementing sementing bocah ya seneng iki lagian mainan iki kayak iki ya wis akeh banget untuk kado di wingi kae. Dadi umpama dolanan-dolanan iki cara ngono iki opo nek gak sing berguna kan ape sekolah dadi tuku aku mending tinggal tuku buku gambar, tinggal tuku krayon, pensil warna, tinggal tuku ngono-ngono kuwi ya pemirsa. Tapi bocahnya rungguno loh, kayak apa mapan turu tuh loh. Kan kau nek mau ayah mapan turu, orang bakal langsung iso turu pemirsa. Ya usep ngono ae, golek nggon sing penak mapakno, mapakno nggone. Setiap malam pemirsa, nek bengi itu kemarin ya nek bengi gak nurono nek wingi kae gak nurono wong mesti setiap titik jam 1 jam 2 dadi Mbak Isma itu menemani sampai karipan ra iso turu pemirsa. Dadi tangi ngono iki kadang Mbak Isma kawanen sampai jam 6 lagi bangun ya karena nek malam gak pernah tidur sore ngene iki dadi tidurnya jam 1 2 jam 3 ngono kuwi nganuni bare rewel. Ya aku tak batas sih mulai sekarang main HP pokok man ojo keliwat sampai jam pokok man jam songo wis gak oleh aku pokok man baterai entek ngono di cas ngono kuwi wonge manut. Tapi nek apa jenenge iku kadang ora percaya ngono kuwi kadang dijaluk yo nangis angel sampai dibiduk yo apapun bocahe ra ngono gak percaya ngono kuwi soalnya bocah wis pinter ngono. Sampe sekolah ndara mari dhewe terus tangine angel sampe nek sekolah ndara ngerti nek sesuk iki esuk wayahe sekolah dadi mulai sekarang Mbak Isma ape mengajari peri waktu dan waktu wayahe turu-turu wayahe mangan-mangan wayahe sekolah-sekolah wayahe adus-adus wayahe main-main pemirsa. Dadi mulai dari belajar saidik-saidik. Halo, Bu Jaya semapan. Jadi nak bubuk uwe siapa ini? Jadi nak bubuk. Terkadang sampai keturu dhewe, kadang mau ngisi-ngisi. Iki rong dino iki gak iso turu karena apa beneran? Sering gatelen. Kegeri men kon ngisi-ngisi aja telen soalnya peri ku suka keringet mau meturu gak nganggo kipas gak iso pemirsa kudune ngute pas iku nang cilik kan tak esuk iki Mbak Isma anu korane lagi gatel pemirsa tapi sing ngombe obat wis rodok mendingan di awan mau ape gerok pemirsa ndang tak ombe ini obat ben ndang gak sido ngono harus dicegah sak urunge loro ngono. Saiki soalnya nek awak loro ngrasak loro itu gak penak banget. Jadi pengen dong dicegah supaya ben gak mati. Guys. Kok sore kita kelas bubuk, guys. Kok diisi apa kuwi? Baju boba, boneka boba, semua serba boba, ini gak boba, boboiboy, ini gak boboiboy, Spiderman. Ya gue pokoknya di ini, rong bengi, raisa turu perkara gatelen, karena keringetan. Soalnya aduh sih, angelnya raka apa? Ciliknya, ini sih ngomong, ciliknya. Ini loh, gue kan ngomong pemirsa sih. Pemirsanya kisah parah, ngomong. Nah, apa bubuk ya kondo, pemirsa. Gak nek ana pakane pemirsa biasane bari iki nek apa-apa sithik mesti
sing digoleki pakane menyeluhi pakane. Ya, ayah, ya, ayah. Ngono urung disauri pakane. Urung meneng isek nyeluki ae ngono. Dadi nek iki nek mau kowe gak roh budale dilimpe dadi nek wong kok nek kowe iso goleki apa sesuk nek goleki jare kok ngoten rono. Dadi nek oleh jeruk jari bose oleh tilik anak bojo nek pengen ero sedelok-sedelok ngono gentenan nek kancane nek enek gentenane nek gak enek yo ngono soalé mergawe kuwi adalah apa tanggungane pemirsa soalé dibayar dene iki gak oleh masal ron wirawiri mulah-mulih gak penak karo kancane pemirsa karo bose soalé yo dibayar tidur di sana Pak Riko itu terus mame dikirim bose bulanan jadi aku ngopeni pitik kecil sampai sampai aku nganu pemirsa panen jadi pitik potong putih itu sampai panen itu biasanya satu bulan sekali panennya jadi ya urung ngerti mulai-mulai itu sesasi pisan apa iya urung roh soalnya lagi baru saja berangkat jadi urung bisa memastikan mulai kapan aku ngerti sebenarnya di jalan ini sing temen nek niate mergawe ya mergawe ngono tetep eling anak bojo terus tetep berkomunikasi sama istri pokoknya ya pengen ngono lah wis pokoknya dungane sing apik-apik muga-muga suami ya diberi sehat kelancaran ben iso apa jenenge mencukupi anak istri ngono dadi tanggung jawabe seorang suami pemirsa menafkahi anak istri mulai koyo anaknya pemenangnya apa sekolah jadi butuh biaya akeh ngelot gede pemirsa mungkin harus mulai sekolah masuknya tanggal 18 pemirsa mulai apa tak sore siang sore harus sedelok-sedelok kudu diwarai belajar-belajar terus mulai turune diatur di pokman bicarane ngono bocah bintang iso turu nek sore dadi nek esuk iso tangi berangkat sekolah soalnya yo 4 tahun pemirsa yo wajiri yo ninggi-ninggi yo mungkin beda-beda yo di luar sana yo mungkin 4 tahun mungkin PAUD dan nek ning kene carane 4 tahun boleh langsung TK kecil. Tapi yo ada PAUD nek pengen tahu tapi PAUD itu di sini 3 tahun 3 setengah. Iku pemirsa. Jadi aku malah nek peri yo sebenarnya tak sekolah 5 tahun. Ben masuk SD ben 7 katane kan ngono peraturane ndedak mono ndek iki diparani guru pas ning omah iku Mbak Isma teko nek ternyata 6 tahun 6 setengah iki wis nek bocah pinter aktif pokoknya iso ngaluni kancane yo wayah munggah diunggahno yo oleh langsung kelas 1 kuwi semua tergantung anak orang tua dan guru wis ngono ya pemirsa aduh iki suara Mbak Isma wis suara ngono giatel banget wis wayahe iki sangat malam wayahe Mbak Isma mbek nurukno Dik Peri wayahe ndang turu pemirsa sesuk beraktivitas lagi kerja lagi dan ya Allah wayahe istirahat soalnya iki awake wis digebut nganu pemirsa cara menapa ya yo semangat lah pokman tanggungan mergawe jadi kudu siap siaga di saat wayahe mergawe wayahe ibu anak ibu anak wayahe mergawe mergawe wayahe jadi ibu rumah tangga resik resik omah yo senek wayahe dewi dewi senek waktu ni dewi dewi senek garis senek ketentuan ni dewi dewi pemirsa tetap disyukuri karo Mbak Isma billahi ta'ala moga moga menjadi berkah barokah amin ya Allah
Jadi Mbak Isma pengen berbincang-bincang karo pemirsa sangat panjang lebar cerita-cerita pemirsa. Tapi yang menunggui waktunya sangat menyingkatkan jurnal terbatas pemirsa. Kayak ini sesuai Mbak Isma harusnya nurut no peri soalnya ini semalam banget. Apa mana Pak Riko gak neng omah ya pemirsa. Mbak Isma ini bukannya takut. Sing tak pikir lagi cuma yung mikir sing ape-ape tapi lagi ya nek pae ceromono nek kerusakan apa-apa kadang kan jeglek kadang listrik di kaya tepas seluruh mati pemirsa. Aku bingung dulu Pak Riko suruh pemulih jadi dibenak no so nek kayak nek Pak Riko yo tulung pae nek pae nek mae untungnya diapit karo dulu-dulure ning kene Mbak Isma pengennya tetep berusaha jadi orang baik di sini soalnya Mbak Isma gak asli kene pemirsa aduh karo wong tua aduh karo kedua orang tua jadi ini kene wis koyo tak anggap dulurku kabeh terus tak anggap koyo wong tua aku dhewe koyo mak e mbek pak e ngono kuwi tak kae nek ra disi-isi ora turu soalnya wis ngenai Mbak Isma pamit di pemirsa nek klera-klera ini omongan Mbak Isma nek tutur katanya sing salah nek tutur katanya sing gak berkenan mohon dimaafkan ya pemirsa. Mbak Isma jadi sepura banget nek selama iki konten-kontennya selalu apa terumono mengecewakan pemirsa gak sesuai apa piye ngono. Mbak Isma minta maaf sekali belum bisa apa memberikan konten yang terbaik pemirsa. Mbak Isma isetnya mau belajar dan belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus mana ya pemirsa, aku matur suwun banget kanggo penonton setianya Deni Isma Ois yang selalu menyemangati menonton video terbarunya kami, selalu menyupport dan ngasih saran, masukan atau nuwun pemirsa wis dielingno nek di saat ada kesalahan kleru nih Mbak Deni Mbak Isma muga-muga iso memperbaiki dadi wong luweh apik meneh. Amin ya rabbal alamin. Wis Mbak Isma pamit ya pemirsa. Aku sini pengen seandainya iki bener-bener anak wong menawa curhat ora barbar pemirsa. Malahan ya. Wis ngono ya, Mbak Isma pamit. Jika titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ternyata Peri gak ngakokno ayahe. Mbok nek sesuk.